Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini bijak mengatur mengurus mata wanitanya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita Hari Ini di zaman modern masih kekalkan adanya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita Hari Ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam penuh inspirasi daripada kami di Wanita Hari Ini. Terima kasih kerana masih lagi menjadikan kami siaran anda di tengah hari ini. InsyaAllah anda akan bertemankan saya, Fisa Sabjahan dan juga rakan siaran Irin Putri Azmi. Ya, dan pada hari ini 2 Oktober 2015, hari Jumaat, dan saya kira ramai yang dah tak sabar nak menantikan hujung minggu kerana mungkin ada perancangan untuk pergi berjalan ataupun mungkin berjelajah atau mengembara mungkin. Tapi bagi yang tinggal di sekitar utara, memang cukup-cukup bermakna hujung minggu ni kalau anda dapat berpeluang ke Karnival Jom Heboh sebab ada macam-macam aktiviti yang kita sediakan di sana. Itu akan kita kongsikan di hujung siaran nanti. Tapi Irin, seperti biasa setiap hari Jumaat kita akan membicarakan tentang topik asam garam rumah tangga. Dan hari ini kita akan membicarakan tentang satu lagi topik iaitu alasan untuk bahagia. Ya, tapi sebelum itu, kita ada satu bingkisan untuk dikongsikan bersama anda mengenai travelling beruang. Apa mungkin perkembangan terkini dari kempen itu? Kita saksikan bingkisan ini. Dalam sidang media kedua yang diadakan di Royal Chulan Damansara. Menerusi sidang media ini, Ungku Ismail Aziz selaku duta berkongsi pengalamannya sepanjang pengembaraan bagi menjayakan kempen ini. Selain itu, cek sumbangan hasil jualan patung beruang turut diserahkan kepada tabung Travelling Beruang Makna. Saya ingin melihat golongan Malaysia antara golongan di dalam dunia yang prihatin terhadap pesakit-pesakit kanak-kanak. Kita nak gunakan bear itu sebagai wakil kepada adik-adik yang kena kanser di dalam hospital untuk ambil gambar and then share pada dunia. Harapan saya sebenarnya ialah saya nak kempen Travelling Beruang ni menjadi besar, menjadi terkenal satu dunia. Asalnya daripada negara kita. Saya cakap pada semua media, selagi kita tak jumpa satu ubat yang untuk menunjukkan kanak-kanak dah takkan kena kanser kat Malaysia ni, then kita boleh stop. Up until then, kita tak boleh nak stop kempen ni. So just a little bit, beli RM65. RM65 pun bukannya profit tapi derma. Harapan untuk kempen ni, memanglah kita berharap dengan kempen-kempen yang lain juga untuk berterusan lagi sebab kesedaran tu amat penting. Especially pada yang mana yang masih lagi belum tahu about the seriousness of the problem. Okay? Tapi kalau ada masalah macam anak sakit ataupun demam yang berterusan tu, terus bawa kepada ke hospital. So dengan ada kempen kesedaran macam ni, lebih ramai orang insyaAllah akan lebih tahu pasal penyakit ni juga indirectly. Dalam perkembangan lain, telefilm Travelling Beruang bakal ditayangkan sekitar November 2015. Semoga kempen yang penuh simbolik ini dapat diteruskan buat masa akan datang bagi membantu lebih ramai pesakit kanser kanak-kanak di Malaysia. Ya, itu dah sikit semangat perkembangan mengenai kempen Travelling Beruang. Baiklah, seperti yang Fiza katakan tadi, topik perbincangan kita hari ini ialah mengenai alasan untuk bahagia. Dan apabila kita bercakap tentang keluarga bahagia, pastinya kita terbayangkan ibu, ayah dan anak-anak di rumah yang cantik. Itu selalunya orang kata gambaran yang selalu diberikan bila orang kata keluarga bahagia. Tapi bahagia itu mungkin ada banyak maknanya. Mungkin dalam situasi yang agak berbeza pun mungkin boleh bahagia keluarga itu. Saya boleh merasakan Kak Irin, bahagia itu kita sendiri yang ciptakan. Betul. Bahagia itu kita sendiri yang cari. Justru kebiasaannya dalam hubungan berumah tangga ni, dalam setiap perhubungan tu pasti akan ada pasang surutnya. Setiap pasangan, setiap daripada kita insan ataupun manusia, dugaan kita juga berbeza-beza. Ada orang yang dikurniakan zuriat ataupun cahaya mata sejurus lepas mendirikan rumah tangga. Ada pula yang berkahwin setahun, 10 tahun, 15 tahun tetapi tidak dikurniakan cahaya mata. Ada dalam kalangan mereka ini yang tidak pernah menjadikan zuriat sebagai alasan untuk bahagia. Tetapi ada pula dalam kalangan pasangan yang merasakan zuriat itu perkara utama ataupun alasan untuk mereka mengecapi bahagia. Benar ataupun tidak, ya, itu yang akan kita bincangkan. Sebentar lagi bersama tetamu di studio sebentar saja lagi. Tapi sebelum itu kita ada satu lagi mikisan untuk dikongsikan bersama anda iaitu segmen Tajaan Anugerah. Silakan. Kita berehat seketika. Ya. Wanita Hari Ini. Hari Ini.
Kembali lagi dalam Wanita Hari Ini, dan seperti yang kita maklumkan sebentar tadi, topik perbincangan kita hari ini ialah mengenai asam garam rumah tangga, alasan untuk bahagia. Dan untuk itu kita ada beberapa orang tetamu yang sudah bersedia bersama kami di studio pada hari ini. Perkenalkan di hujung sana kita bersama dengan Danny X Factor. Assalamualaikum. Dan kita bersama dengan Encik Fazli Yusof, seorang perunding motivasi. Apa khabar Encik Fazli? Alhamdulillah, sihat. Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita juga bersama dengan pasangan ini, Irin, yang akan berkongsi pengalaman mereka bersama dengan kita, iaitu di sebelah saya bersama dengan Nina Johari dan suaminya Khairul Anwar Ahmad Azaib. Selamat datang kedua-duanya. Terima kasih. Okay, baiklah. Dan sebelum kita teruskan dengan perbincangan kita pada hari ini, kita saksikan dahulu bingkisan ini mengenai pendapat orang ramai mengenai topik ini. Silakan. Kebahagiaan ialah apabila kita tahu bahawa diri kita ini sentiasa nak bagi love. Saya menunggu 6 tahun untuk mendapat zuriat. Ini semua duniawi kan, dan dugaan Allah Ta'ala. Kalau dia nak bagi kita rezeki, insyaAllah dia akan bagi dalam bentuk apa sekalipun. So tak semestinya rezeki, kita tak ada rezeki anak tu, kita tak bahagia. Kebahagiaan adalah bila kita menjadi diri sendiri dan kita happy dengan menjadi diri kita sendiri. Pasal zuriat ni, semua tu ketentuan ilahi. Bukan kerana zuriat saja kita tak dapat kebahagiaan. Kita boleh mencari kebahagiaan dari segi, banyak lagi segi yang kita boleh mencari kebahagiaan kita. Kebahagiaan, ya, hati senang. Itu yang penting. Zuriat ni bagi saya rezeki Allah. Kadang-kadang bila Allah tak kurniakan zuriat, ada hikmahnya. Terpulang kepada pasangan lah. Kalau mereka dah mencuba, dia okey, tak ada masalah. Kebahagiaan boleh dibagi-bagi. So kebahagiaan tu tergantung kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita membahagiakan diri kita sendiri dulu sebelum membahagiakan sekitar kita. Siapa tak nak ada zuriat kan? So itu akan lebih menambahkan keserian di rumah tangga. Itu dia pendapat orang ramai mengenai alasan untuk bagi topik kita hari ini, Irin. Baiklah, saya nak mulakan tirai perbincangan kita hari ini bersama dengan perunding motivasi kita, Encik Fazli. Dah bersedia? Okay. Kalau kita nak bertanya, kita cakap tentang bahagia ni. Bahagia ni saya rasa satu perkara yang cukup subjektif. Lain-lain individu, lain bahagianya. Ada orang merasakan bahagia dengan ada zuriat. Ada orang merasakan bahagia dengan dapat baju ataupun kasut baru. Ada orang bahagia dapat tudung baru ataupun beg baru. Tetapi, Encik Fazli, kenapa kalau kita kaitkan perkataan bahagia dalam institusi kekeluargaan ataupun rumah tangga, zuriat itu menjadi asas ataupun kunci yang menjadikan alasan kebahagiaan? Terima kasih Fiza dan Irin. Topik yang menarik pada hari ini sebab ia mungkin menyentuh ramai orang di luar sana. Ia relevan dan kita semua inginkan berkeluarga, dan bila berkeluarga kita mahukan cahaya mata. Kita sebut cahaya mata sebab bila kita tengok bercahaya mata kita kan. Nampak ada cahaya. Ada cahaya pada matamu kan. Orang Arab sebut qurratu ayun, iaitu qurrah maksud dalam ditafsir di bila terjemah dipanggil cahaya mata juga, tapi qurrah maksudnya dekat. Qurrah maksudnya dekat di mata. Maksudnya kalau boleh kita nak selalu tengok anak sebab dia menyejukkan hati dan membahagiakan. Memang anak-anak sepatutnya secara normalnya manusia inginkan anak, kerana di situlah ditumpahkan kasih sayang. Dan dengan anak ni kita tak kisah, dia jadi lebih hebat daripada kita pun kita tak ada masalah. Sebab ia anak, sepatutnya dia jadi lebih hebat daripada kita sebab kita menyayangi lebih daripada menyayangi diri kita. Sepatutnya begitu kan? Dan inilah yang membahagiakan. Namun ada orang yang mendapat, ada orang yang tak dapat. Itu lumrah kehidupan. Ada orang yang dapat, ada orang yang tak dapat. Cuma kebahagiaan bukan pada dapat ataupun tak dapat. Ada orang bahagia kerana dapat, ada orang juga bahagia kerana tak dapat pun boleh juga. Kerana sebab itu kita selalu dengar bahawa kebahagiaan itu dari dalam. Kalau orang itu memang jenis tak nak bahagia, kalau dia dapat pun dia tak bahagia juga. Ada orang yang dapat banyak tapi dia takabur, dia lupa Tuhan, dia salah gunakan apa yang dia dapat. Kalau dia tak dapat, dia keluh kesah, dia merungut dan sebagainya. Ini orang yang tak bahagia. Dapat pun tak bahagia, tak dapat pun lagi tak bahagia. Tapi kalau orang bahagia, kalau dia tak dapat, dia terus berdoa. Dia melihat kebaikan, dia besar kebaik. Dan doa itu mendekatkan dia dengan Tuhan mungkin. Dan kalau dia dapat, dia bersyukur. Dan dia melihat dan dia menjalankan tanggungjawab dengan sepenuhnya. Jadi kebahagiaan itu bukan pada dapat ataupun tak dapat. Tetapi
pada bagaimana kita melihat persekitaran dan kita berhadapan dengan situasi. Sebab itu kita kata kebahagiaan itu dari hati, dari dalam, daripada tunjang diri kita sendiri. Nah, itu mungkin kita boleh bincangkan nanti. Okey, baiklah. Dan bagi Nina dan juga Khairul sendiri, sudah 10 tahun mendirikan rumah tangga dan setakat ini belum lagi dikurniakan cahaya mata. Tapi ialah orang kata anak itu sebagai, orang kata sebagai kononnya tanda kebahagiaan. Tapi sebenarnya banyak maksudnya bahagia itu. Jadi bagi anda berdua, sebenarnya apa maksud bahagia bagi anda berdua? Bagi saya secara personally lah, saya rasa bahagia ni sangat subjektif kan. Jadi macam tak dinafikan anak tu adalah orang kata macam biasanya orang cakap kunci kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga, dia ada penyeri dalam rumah tangga. Tapi untuk saya, saya rasa tak ada orang kata border lah, tak ada penghalang untuk kita kekal bahagia walaupun macam kami dah 10 tahun berumah tangga. Banyak benda yang kami lalui dan kami alhamdulillah bahagia. Kami tak rasa dia macam satu benda yang downkan kami. Kami rasa macam oh, like we lost everything even though kita masih belum dikurniakan anak. Karu sebagai seorang suami, saya kira sebenarnya bila 10 tahun berumah tangga ni, tekanan yang lebih berat ataupun besar diberikan pastinya oleh orang sekeliling dan juga keluarga, pastinya kepada isteri. Dan lelaki ni selalu dia lebih tenang, kan? Dan tetapi lelaki juga selalu menjadikan zuriat ini sebagai kata kunci ataupun alasan untuk mereka pasang dua. Jadi macam mana Khairul merasakan bahawa itu bukanlah masalah yang utama sebenarnya? Soalan maut tu. Tak ada je, test. Okay. Pada saya, Danny pula senyum. Pandangan saya, benda tu is sebenarnya datang dari hati kita lah. Pada sebenarnya anak tu is pada pandangan apa, semua orang nak akan anak. Tapi bagi kami, relationship itu perlukan persefahaman. Kalau ada persefahaman, tak ada masalah untuk tak anak, ada anak ke atau tak ada anak. Alhamdulillah. Seronok dengar. Okay. Tapi tadi yang merah-merah kat belakang. Baiklah, tadi kita dengar kisah Nina dan juga Khairul. Tapi bagi Danny sendiri, sudah 4 tahun mendirikan rumah tangga dan juga belum lagi dikurniakan cahaya mata. Tapi bagi anda, bagi Danny sendiri, bahagia itu apa maksud bahagia pada Danny? Okey, bahagia bagi saya, yalah, dah mendirikan rumah tangga. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masih utuh lagi. Walaupun berjauhan sekarang ni dan kami berdua macam mungkin zuriat berdapat tu mungkin Allah tak bagi lagi. Mungkin Allah kata korang berdua happy-happy dulu, bahagia-bahagia dulu. Dan sebenarnya macam ni, sebenarnya saya ambil contoh pada abang saya. Abang saya masih belum lagi dapat anak. Mereka dah kahwin almost dekat 20 tahun lagi. Dah 20 tahun dia orang kahwin. So mereka berdua masih lagi nampak macam bahagia, macam loving couple semua. So kat situ saya pun tengok abang saya, kan? So kat situ saya macam rasa sebenarnya kebahagiaan tu adalah antara kita berdua dan kita percaya pada Allah Taala dan juga keluarga. Dan satu lagi yang paling penting adalah kesetiaan. Saya suka tu. Cik Fazli, sebenarnya bila kita cakap tentang bahagia, bahagia tu kita yang ciptakan, bahagia tu kita boleh cari sebenarnya. Jadi mungkin Cik Fazli boleh ulas dengan lebih lanjut. Ada setengah dalam kalangan masyarakat, kita bertuah kerana tetamu-tetamu kita di studio hari ini tidak menjadikan alasan zuriat itu sebagai alasan tidak bahagia. Tetapi ada dalam kalangan penonton ketika ini yang mungkin mengalami masalah di mana suami merasakan bahawa tidak ada zuriat itu merupakan masalah utama. Kenapa mereka perlu ada kawan yang lain ataupun menjadi punca kepada keruntuhan sebuah rumah tangga? Ia mungkin berlaku kepada setengah orang yang menjadikan alasan untuk menggoyahkan sesebuah hubungan tersebut. Jadi balik pada bagaimana kita melihat sesebuah perkahwinan tersebut, kan? So mindsetnya ialah memang ada satu peringkat, ya, kita perlukan zuriat. Dan dalam satu hal, kita perlu usahakan apa yang kita ada. Tetapi seperti yang disebutkan oleh Danny dan Cik Khairul tadi, ia balik, kebahagiaan itu boleh datang dengan bagaimana kita melihat apa yang kita ada. Kalau kita kata environment plus respon, E plus R, sama dengan apa? Ada orang environmentnya bagus, tapi responnya teruk. Dia akan hasilnya teruk. Kalau environmentnya tak bagus, responnya baik, hasilnya juga akan baik. Jadi kebahagiaan juga begitu. Ia bergantung kepada macam mana kita berhadapan dengan perkara tersebut, bagaimana kita menanggapi perkara tersebut. Akhir sekali, hasilnya ialah daripada apa yang kita ada dalam diri kita, bukan daripada apa yang ada di luar sana.
Dugaan tu penting. Macam mana? Macam mana dugaan? Yalah kadang-kadang macam benda yang datang tu macam mungkin dugaan daripada kita. Kan macam jenilah macam untuk kawan-kawan lelaki. Kan macam you kata tadi tak ada zuriat lah apa kita lelaki ni kena ada zuriat kan. Mungkin itu adalah dugaan. Bagi saya anggap benda itu adalah dugaan. Mungkin dugaan untuk kita nak menguji saya. Kan? Saya pegang. Alhamdulillah. Okay. Dan orang kata mulut orang ni kita tak boleh tutup. Dan apabila kita bercakap tentang berkahwin tetapi belum ada zuriat, pasti ada yang akan kata-kata yang mungkin kurang senang didengar. Mungkin kita boleh fikir jangan dengar kata mereka, tapi nak tak nak mungkin akan gurih juga hati kita sebagai seorang wanita. Betul, kan? Betul. Jadi bagi Nina sendiri, bagaimana Nina menghadapi mungkin kata-kata orang yang di sekeliling ini? Okey, tak dinafikanlah untuk especially permulaan kahwin dalam setahun dua tahun pertama tu memang orang akan fikir oh mesti nak immediately oh ada anak kenapa tak ada anak dah 2 tahun 3 tahun tapi mula-mula tu tak nafikan agak stres jugalah kan macam okey soalan tu orang tanya dari pelbagai yang orang terdekat ataupun terjauhan kita semua orang mesti akan macam tanya macam okey mula tu tapi sebelah dia ni seorang yang sangat supportif lah tu yang saya boleh katakan sebab dia lebih relax so dia akan cakap macam relax biarkan aja so dia kata kita take it easy tapi lama kelamaan saya rasa macam saya pun dah macam okey saya pun relax saya rasa saya tak perlu nak stress pada benda yang sebab kita tahu rezeki ni memang dari Allah kan jadi bukan kuasa kita jadi kalau orang tanya saya akan bagi satu respon je. Saya cakap, ini semua kerja Allah. Jadi kalau seandainya kita boleh dapatlah jawapan tu daripada Allah, alangkah bagusnya kan. Tapi kita tak dapat. Kita tak dapat jawapan tu. Jadi kalau lah ada siapa boleh bagi jawapan tu, syukur saya. Ada jawapan saya, saya suka juga dengan jawapan yang Nina berikan ini. Dan saya rasa semoga penonton-penonton yang menonton ketika ini yang mungkin mengalami masalah yang sama ada sedikit penerangan ataupun pendedahan tentang macam mana nak jawab kepada masyarakat. Khairul, saya kira peranan seorang suami ini memang sangat-sangat penting kerana wanita ni memang natijahnya lumrahnya seorang yang sensitif, seorang yang berhati lembut, berjiwa rapuh. Jadi isu-isu segini sememang yang sensitif dan kesetiaan daripada suami, sokongan itu sememangnya sangat penting. Jadi, Encik Khairul sendiri dengan Nina, apa sebenarnya aktiviti yang anda berdua lakukan bagi menghilangkan rasa sunyi mungkin, menghilangkan rasa stres di atas segala persoalan tersebut? Okey. Bagi kami, kalau macam contohnya, buat permulaan itu memang hadapi satu stres lah. Kadang terpaksa bagi tahu dia, okey, tone down sikit keadaan tu apa semua kan. So, bila kita cuba untuk membizikan diri kita. So buat aktiviti selain daripada selain duduk rumah, so kita kena keluar dari rumah. Kadang okey kita buat sekarang ada buat selain daripada kita buat macam makan minum ke luar ke tengok wayang ke, kita explore benda lain. So buat aktiviti macam travel, motor travel. Dan sekarang ni dah sikit-sikit buat macam business sikit. So lagi supaya kita tak ingat pada benda-benda yang kita banyak aktiviti bersamalah mengeratkan surat. So kita mau buat tu sebagai kawan. Isteri kita tu lebih kepada kawan. So jadi apa pun aktiviti kami memang bersama. So macam minat dia, minat saya. Jadi minat saya, minat dia. Okey contoh macam dia suka bergambar, dia suka ambil gambar. Ini dia suka orang ambil gambar. Macam dia masuklah. Macam ada benda macam mungkin okey dia sangat takut pada ketinggian. Gayat. Dia gayat yang amat sangat. Macam kawan saya seorang. Jadi macam saya sangat adventurous. Saya suka macam naik roller coaster ke apa benda-benda macam tu. Tapi dia tak ada nak kata tak nak mencuba. Itu satu benda yang saya rasa yang saya like, macam mungkin sayang dengan dia kan macam okey apa benda saya nak buat tu dia macam give response with a good response. Kalau dia nak menolak pun dia tak ada macam oh no I tak nak ataupun benda yang kasar membuatkan kita rasa macam kita rasa inilah antara proses lengkap melengkapi antara pasangan suami isteri Cik Fazli. Ya betul. Kadang-kadang kita tak tahu kenapa kita menghadapinya di dunia. Kisah Nabi Nabi Khidir dengan Nabi Musa yang mana dalam perjalanan tu Nabi Khidir kata kamu jangan tanya banyak soal. Lalu apa berlaku ialah sampan dibocorkan, seorang kanak-kanak dibunuh dan sebuah runtuhan dibangunkan semula. Dan ketiga-tiga situasi, Nabi Musa bertanya soalan, kenapa kita perlu buat semua ini? Nabi Khidir kata, kamu tak perlu tanya soalan. Kalau nak tanya soalan, stop.
Lalu selepas habis kali ketiga, Nabi Khidir kata kamu tak tahu semua di sebalik tersebut. Sampan dibocorkan sebab ada orang yang zalim di depan. Kanak-kanak terpaksa dibunuh kerana debesan nanti menyusahkan mak ayah dia. Dan runtuhan perlu didirikan kerana dalam situ ada harta pusaka yang dibahagikan nanti. Jadi pada waktu tersebut, Nabi Musa tidak tahu apa hikmah di sebalik apa yang berlaku. Nabi Khidir tahu kerana Nabi Khidir diberikan satu ilmu laduni yang mana dia boleh menjawab apa yang bakal berlaku. Hari ini kita tak ada Nabi Khidir. Kerana kita diberikan Al-Quran, sepatutnya cerita itu ada dalam Al-Quran, sepatutnya kita boleh memahaminya sendiri. Dan kita harus memahami bahawa di sebalik setiap apa kesusahan yang kita hadapi, kesulitan yang kita terpaksa tempuhi, dugaan yang disebut semata tadi dan apa yang kita nak tapi kita tak dapat, kita sedih pada waktu ini, pada tahun ini, di tempat ini. Tetapi kemungkinan 10 tahun akan datang, kita bersyukur dengan apa yang kita hadapi sekarang. Mungkin di mahsyar nanti kita pun bersyukur apa yang kita hadapi sekarang. Jadi dengan ini, mungkin dengan ini mendekatkan kita dengan Allah, kita terus meminta, terus berdoa sebab doa itu sendiri adalah ibadah dan doa itu adalah penghubung kita dengan Allah SWT. Mungkin kalau kita mendapat sekarang, kita mungkin terleka mungkin. Maka lebih baik kita tidak mendapat sekarang, insyaAllah. Okey, baiklah. Kita ada seorang pembanggi di talian sekarang ni. Hello, Assalamualaikum. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya. Pak Anita, ya? Ya, ya. Teruskan, Pak Anita. Saya nak bercakapkan tentang pengalaman saya. Ada tiga pengalaman saya. Pertama, pengalaman saya memberikan kekebahagiaan kepada orang lain. Contohnya, saya memberikan zuriat saya kepada adik saya. Itu pun mendatangkan kebahagiaan pada diri saya. Kedua, saya ingin bermadu. Tapi yang tu saya gagal. Sampai sekarang, saya masih tak mengecapi kepuasan tu. Ketiga, silakan, Puan Anita. Ketiga, saya... saya mengurut orang dengan mendapatkan zuriat. Jadi bila apa yang saya lakukan tu, saya berjaya menjadi mendatangkan kebahagiaan pada diri saya. Okey, baiklah, Puan Anita, baiklah. Itu dia berkongsi kebahagiaan Nak Dani. Ya, kalau bercakap tentang berkongsi kebahagiaan ni, tak perlu kongsikan kebahagiaan kadang-kadang lah. Ikut keadaan, ya, ikut keadaan. Salah cakap. Okey. Mungkin Dani sendiri dengan keadaan isteri yang masih lagi terbang ke sana sini dan ketika ini berada di Jeddah. Jadi bagaimana sebenarnya Dani sebagai seorang suami dan seorang lelaki ini menjadikan diri Dani ini tetap bahagia walaupun tanpa isu di sisi dan juga zuriat? Okey, pertama sekali macam inilah. Memang tidak dinafikan isteri saya itu memang dia nak zuriat, nak anak. Pernah ada sekali dia ada satu... tiba tengok, alamak hari ini tak ada rezeki lagi. Maksudnya ialah perempuan. So kat situ saya mainkan peranan lah. Kan kata sabarlah, mungkin dugaan belum ada rezeki lagi. So jom kita buat benda-benda yang kita buat happy semua. Dia kata, okay. Then saya cakap kepada dia, berminat tak nak ambil anak angkat. Tapi dia kata no. Dia kata dia tak nak. Dia kata tak ready lagi. Dia kata dia pun happy macam ni. Yang penting dia buka mata dan nampak saya. Alhamdulillah. Sweet. Dia jawab apa dia, dekat mata tengok telefon ada teks daripada saya. Macam tu je kebahagiaan. Hashtag dia biar ngai. Cik Fazli tengah-tengah berfikir begitu. Apa dia dah komen tu? Bila sebut tadi ada pemanggil yang sebut bahawa dia bahagia bila berikan kebahagiaan pada orang lain sebab ada kajian yang banyak berkaitan dengan happiness. Adakah ada ramai yang menyangka dia gembira dan bahagia bila mendapat sesuatu? So, kajian ini dibuat, adakah kebahagiaan banyak dengan mendapat sesuatu ataupun memberikan sesuatu? Ada banyak kajian, antaranya dibuat oleh seorang nama Dr. Michel Steger di Universiti Louisville University di Kentucky. Dia buat kajian, dia kata, adakah orang bahagia kerana mendapat sesuatu ataupun memberikan sesuatu? Okay. Jadi dia buat kajian terhadap pelajarnya. Dia minta untuk menulis jurnal apa yang dilalui setiap hari, aktiviti yang kata pleasure, getting pleasure, buat satisfaction, buat hiburan sebagainya, ataupun doing good things. Okay. So dia pecahkan pada dua, iaitu berhibur dengan melakukan kebaikan. Mereka dapati dan mereka ukur tahap kebahagiaan, kegembiraan, happiness level. Dan mereka mendapati aktiviti memberikan kebaikan pada orang lain, memberikan makna kepada orang lain, lebih membahagiakan berbanding dengan hanya melakukan aktiviti getting pleasure semata-mata. Dan ini juga disahkan oleh banyak banyak kajian yang lain. Ada seorang tu bernama Richard Ryan daripada
sebuah universiti lain, dia kata ramai orang menyangka bahawa kita mendapat bahagia daripada apa yang kita dapat, tetapi sebenarnya paradoksnya ialah banyak kebahagiaan diperolehi dengan memberikan kebahagiaan pada orang lain. Insya-Allah. Okay, baiklah. Dan bila kita cakap tentang alasan untuk bahagia ni, yang khususnya mengenai zuriat, ada kalanya pihak ketiga mencampur tangan dalam hubungan rumah tangga itu, doktor. Jadi mungkin bagaimana agaknya untuk menghadapi situasi yang mana mungkin ibunya mungkin inginkan cucu, belum ada cucu tapi belum ada cucu. Tapi macam dia letak tekanan kepada anaknya, mungkin untuk mungkin kahwin yang lain atau dan sebagainya. Bagaimana menghadapi situasi macam itu? Ya, saya rasa Tuan Khairul pun ada pengalaman juga. Ada pandangan dengan tekanan dan pressure daripada sekelilingnya. Apa mungkin boleh kita buat ialah kadang-kadang kita tak boleh nak jelaskan semua benda yang kita faham kepada orang lain, betul kan? Sebab so, kita sekadar untuk tenangkan mereka dan kita sudah boleh atasinya dengan baik. So, mungkin apa yang berlaku di luar sana, mereka tidak memahami apa yang kita sudah faham. Dan orang lain menyangka kita tidak bahagia kerana bahagia itu dilihat pada konteks mereka kan. Sebab itu dalam Al-Quran Allah sebut wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada perkara yang kamu sangka, kamu benci, kamu tak suka, ia menjedihkan, tapi wa huwa khairul lakum, ia baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ada benda yang kamu rasa macam ia menggembirakan, ia menyeronokkan dan kamu sukakannya, tapi wa huwa syarrul lakum, ia tetapi tidak baik untuk kamu. Jadi kita harus tahu kedudukan kita di mana. Ada orang di luar sana, kita jaga ada kekalkan hubungan, insyaAllah. Okey, baiklah. Dan di hujung-hujung perbincangan kita mungkin sedikit kata-kata daripada Nina dan juga Khairul. Mungkin semangat yang boleh diberikan kepada mereka yang mungkin berhadapan dengan situasi yang sama dengan anda. Okey, pada saya ada pro and cons lah. Macam, ya, anak tu kalau ada dia menceriakan rumah tangga, kan? Macam, itu sudah semestinya. Tapi pada saya, ia ada satu tanggungjawab sebenarnya. Dia bukan semudah orang kata, you have baby, you have child. Tapi you nak membesarkan tu tanggungjawab. Jadi, itu pun kita kena fikir juga dari segi konteks tu. Jadi, pro and cons dia dari segi, ya, yeah, kita dah 10 tahun, we have a lot of time together. We get more time to know each other. Maknanya kita lebih banyak masa untuk mengenali antara sama lain. Baiklah. Lebih berkasih sayang antara sama lain. Ya, dan sikit daripada kado kepada kaum lelaki. Bagi orang lelaki, just ambil benda tu is positif. So jangan ambil terlalu berat dan kita rasa bersama dengan isteri kita supaya support each other. Faham, dan memahami, anggap sebagai kawan yang rapat. Okey, jadi sendiri. Okey, pada yang di luar sana tu, jangan risau. Mungkin apa yang anda hadapi sekarang ni itu adalah kebahagiaan anda sebenarnya. Dan bagi saya, isteri saya nak balik ini, saya nak buat satu benda yang paling bahagia dalam hidup dia. Saya nak bagi tunggu dia kat airport bagi bunga. Kita ke sekali hashtag week ini. Nak buat ni. Alhamdulillah. Dan secara ringkasnya, rumusan ataupun kesimpulan kepada petajuk kita pada hari ini. Ya, kadang seperti yang saya sebut tadi, kadang-kadang kita menyangka ia adalah kesengsaraan pada waktu ini. Jadi, tapi ia hanya bermain dalam fikiran dan hati kita. Bila kita tengok jauh lebih besar, kehidupan yang lebih besar, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, di selepas kematian nanti, di mahsyar nanti. Kadang-kadang kita tengok, kalau benda tu pada perspektif yang kecil, kita cepat goyah. Bila tengok kehidupan ini besar dan jauh, insyaAllah kita lihat sebab kita boleh bersyukur pada benda yang kita dapat. Dan kita juga boleh bersyukur pada benda yang kita tak dapat. Cuma mungkin saya nak tambah sedikit dari segi orang sekeliling. Supaya kalau boleh cuba memahamilah golongan yang masih belum dikurniakan zuriat ni kan. Sebab saya rasa kalau nak bertanya pun mungkin ada adabnya. Kalau nak ya concern itu boleh, tapi mungkin ada adabnya dalam bertanya. Sebab mereka mungkin tidak tahu bahagia orang yang tak ada anak caranya macam mana. Ya. Kita ni sentiasa diberikan apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita mahukan. Baiklah. Terima kasih. Ucapkan kepada keempat tetamu kita bersama kita pada hari ini. Baiklah. Kita akan berehat seketika. Kembali lagi. Terima kasih. Wanita hari ini. Ini. Kembali lagi dalam Wanita Hari Ini. Kita telah tiba ke segmen tajaan bersama dengan Di Herbs. Bersama kita tidak lain tidak bukan, kita bersama dengan Dato' Alif Syukri ataupun lebih mesra dengan panggilan Dato' Telajak Laris. Abang Telajak Laris. Oh, abang. Okay. Abang tu. Yeah. Abang. Ini adik Telajak Laris. Ha, satu pakai baju warna hitam, lilap-lilap, satu berwarna
pink hari ni manis bergaya dengan muka licin sahaja. Alhamdulillah. Baiklah Datuk ni kalau datang ni mesti ada sesuatu yang nak dikongsikan bersama dengan para penonton. Sebenarnya saya datang di sini Erin dan juga Fiza Sabjahan yang dia punya lipstick tu merah menyala ya. Saja ni macam apa namanya traffic light. Saya datang kat sini saya nak bantu semua penonton wanita hari ni, tak kisah makcik, abang, semua orang yang menghadapi masalah resdong. Terutamanya Erin juga Fiza Sabjahan. Maklumlah kita sekarang ni jerebu kan. Bila jerebu tu kan asyik brushing. Hashim. Betul tak? Dengan masalah udara lagi, kulit kita kering lagi. Jadi masalah resdong adalah salah satu masalah yang semakin berluasa dan makin bahaya akibat jerebu ni, Fiza dan juga Erin. Jadi? Jadi kita punya set lunas resdong ni boleh membantu sebenarnya daripada mereka yang menghadapi masalah resdung yang kronik, masalah muka yang berjerawat, muka yang menggerutu, bernanah, dan yang paling penting masalah resdung ini perlu dirawat daripada awal sebenarnya, Fiza. Okay. Kenapa saya kata begitu? Sebab kalau tak dirawat, ia akan menyebabkan sebenarnya kerabunan mata, rambut berkelumur, berkuping-kuping, gatal, nafas berbau, dan yang paling kronik sekali, ia boleh mengakibatkan sukar untuk bernafas. Dan jerawat ini juga, resdung ini juga amat kritikal. Ia boleh tumbuh bukan saja di bahagian muka, ia juga boleh tumbuh di bahagian badan. Muka dan juga badan di sekeliling kita. Jadi set resdung ini amat bagus sebab kita ada sekali kapsul lunas resdung. Kapsul lunas resdung ni ya, makcik-makcik kalung-kalung semua, ia amat istimewa sebab ia bukan saja krim tapi dia bersihkan daripada darah kita. Dia buang, kita buang yang besar, dia keluar lendir, minyak-minyak, toksik-toksik semua dia buang. Lepas tu kadang-kadang kalau kita keluar hingus, dia keluar warna hijau, dia keluar ada warna biru, dia keluar warna coklat, dia buang toksik sampai mati semua dah. Baiklah dia membantu ya. Iya, dia membantu. Okey, dan mungkin kita boleh kongsikan DVT ni. Kalau kita tengok DVT ni namanya ni Kak Leha. Kak Leha ni ada anak dara. Nama anak daranya Ina. Dia kata anak dara ni kan, anak dara ni muka berjerawat, resdung teruk sangat sampai orang semua pergi. Tak ada orang pun nak dengan dia. Sampai dia kata rambut dia menggerutu. Lepas tu apa namanya pening. Apa tu si apa Kak Leha ni, ya Allah Tuhanku, kesannya anak aku ni dengan rambut, dengan muka dia apa berjerawat. Macam-macam produk dia cuba dah. Semua produk kat luar tu indah kabar daripada rupa. Tapi si emak ni, Mak Leha ni kata, kau cuba produk abang telajak laris ni. InsyaAllah kau guna set lunas resdung ni, dia boleh membantu anda untuk kekal sihat dan juga cergas bertenaga. Itu dia. Dan sebenarnya cara pemakanannya, 2 kapsul pagi dan 2 kapsul petang sahaja. InsyaAllah ya. Apa kalau kita tengok di kaca TV ni, dia juga ada rokok resdung. Apa namanya, di mana rokok resdung ni dia boleh membakar daripada wajah kita berjerawat. Baiklah. Dan siapa yang boleh menggunakan produk ini sebenarnya? Semua orang boleh guna, orang remaja, orang tua, kan apa mereka yang ada masalah resdung. Kadang-kadang Fiza, orang muda pun ada resdung juga. Orang tua pun ada resdung juga. Jadi sebenarnya resdung ini sebenarnya kalau kita tengok di TV Fiza, muka orang yang berjerawat tadi tu nampak bersih dalam masa 7 hari ke 2 minggu. Dia membantu sebenarnya untuk secara perlahan-lahan lah. Okey. Dan kalau dilihat mereka yang sesuai untuk gunakan ni, kulitnya kalau sensitif bagaimana pula? Orang kulit sensitif semua boleh sebab dia produk ni 100% herba dan dijamin selamat dan mendapat pengiktirafan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan insya-Allah ya, kepada semua penonton yang dah jumpa bomoh, yang dah buat rawatan tradisional. Tapi tak semua sembuh juga. Kalau yang mana muka macam motok kuali tu, kalau lepas dia guna boleh licin macam muka saya. Tadi satu kotak ni ada terdapat pelbagai produk di dalam. Tadi kalau tengok di luar tadi tu sebenarnya adalah set loose. Yang kita keluarkan adalah set loose dan yang di dalam adalah set trial. 3 produk ni hanya berharga RM45 sahaja, Fiza. RM45. Kalau kita tengok harganya berpatutan dan sebenarnya kulit yang bagus pun kulit putih melepak je. Kadang-kadang kulit gelap pun sawo matang, kulit langsat tapi kalau dia licin, cantik berseri-seri tak ada masalah, Fiza. Kita tengok Fiza Sabjahan ni walaupun kulit dia sawo matang tapi licin berseri-seri juga. Tapi kalau dia jerawat,
cannot go. Okey. Baik, Datuk, seperti biasa, di mana penonton boleh mendapatkan produk daripada Dior? Nak dapatkannya, Fiza, mudah sahaja. Produk kami ini mendapat pengiktirafan daripada Putra Brand Award. Jadi boleh dapati di semua cawangan kedai jamu, farmasi, belian online. Boleh layari www.dherb.com.my dan dapatkan diskaun terhebat. Ingat produk Dherb, ingat produk telajak laris. Saya ingin menyeru sangat-sangat kepada semua pemuda-pemuda yang saya sayangi. Kalau boleh, saya nak peluk-peluk saja anda semua ni. Saya kasih dan juga sayang kepada anda. Jagalah muka anda adalah aset anda. Guna produk saya tak nak duit anda. Saya nak bantu anda untuk anda kekal licin, kekal bersih. Saya ni zoom dekat-dekat ni, tengok muka saya ni licin. Saya ni sebenarnya ada produk resdung. Tapi saya guna produk saya ni, alhamdulillah dia boleh membantu sebenarnya. Cubalah produk Abang Telajak Laris. Saya menyeru sangat. Ingat produk Dherb, ingat produk Telajak Laris. Okey, baiklah. Terima kasih ucapkan kerana bersama kami dan berkongsi mengenai produk pada hari ini. Ya, sama-sama juga Erin dan juga Fifa Syabzahan kerana sudi juga menjemput saya tanpa henti setiap hari Jumaat. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk sekali lagi dan kita akan berehat seketika kembali lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Jangan ke mana-mana. Wanita Hari Ini. Minggu lalu telah berlangsung kempen anjuran Nestle bertemakan Lagi Sihat, Lagi Happy. Pelbagai aktiviti menarik disediakan untuk memberi kesedaran kepada orang ramai tentang pentingnya menjaga kesihatan dan pemakanan. Untuk Nestle, misi kita adalah untuk meningkatkan kualiti hidup pengguna kita melalui makanan dan minuman yang sedap dan juga berkhasiat. Kita telah mengadakan kempen Lagi Sihat Lagi Nestle sejak hujung bulan Ogos hari itu dan selama ini kita telah menganjurkan aktiviti dekat kedai-kedai untuk menggalakkan rakyat Malaysia untuk memilih makanan yang lebih sihat untuk menunjukkan kepada rakyat Malaysia macam mana nak mengamalkan cara hidup sihat dengan cara yang menyeronokkan. Kita sentiasa menjalankan penyelidikan dengan rakyat Malaysia untuk tengok sama ada keperluan pengguna yang semasa dan juga mengadakan inovasi dekat produk-produk untuk memastikan apa yang kita offer dekat pengguna kita adalah dapat menyelesaikan masalah pemakanan rakyat Malaysia. Saya rasa untuk meningkatkan kesedaran orang Malaysia tentang cara hidup sihat adalah memerlukan kerjasama dari banyak pihak termasuk pihak kerajaan, pihak swasta dan juga pihak NGO untuk sama-sama berganding bahu meningkatkan kesedaran bahawa kepentingan pemakanan yang sihat untuk kesihatan dan juga menunjukkan kepada rakyat Malaysia macam mana nak mengawalkan cara hidup sihat dengan cara yang senang dan menyeronokkan. Kempen ini bukan sahaja memberi manfaat kepada orang ramai tentang tips dan penjagaan kesihatan, malah mendidik mereka menjadi lebih peka terhadap kesihatan. Itu bingkisan berita yang telah disediakan oleh rakan setugas. Dan di hujung minggu ini, jika anda khususnya orang-orang utara iaitu di Pulau Pinang, jika anda ada masa yang terluang, mungkin anda boleh sertai siri jelajah ASK ataupun jelajah Anugerah Screen 2015 yang di Carnival Jom Heboh Pulau Pinang, Stadium Negeri Batu Kawan pada hari Sabtu 3 Oktober bermula jam 11 pagi hingga 3 petang di Booth Ceria Kerama. Dan terdapat 10 bintang ASK 2015 yang tercalon bakal bersama-sama dengan anda di jelajah tersebut. Antaranya ada Amar Ashraf Irin, ada Raja Ilya, ada Atika Suhaimi, Amar Alfian Sabi Sadi, Mimi Ernida, Nishadir Idris Han, Lan Shiro dan juga Bill Azali. Dan bukan itu saja sebenarnya. Jadi anda bolehlah berkunjung beramai-ramai ke Carnival Jom Heboh kerana terdapat pelbagai pengisian menarik yang insyaAllah telah pun kami sediakan khas untuk anda, orang utara, orang Pinang, orang Kedah, orang Perlis. Mailah, jangan tak mai. Dah keluar dah orang utara dia. Okey, baiklah. Dan kita pun telah sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih kerana bersama kami selama sejam bersiaran dan Wanita Hari Ini kembali lagi pada minggu hadapan, hari Isnin, dengan satu lagi topik perbincangan yang cukup menarik iaitu mengenai versatile gown. Baiklah, selamat berhujung minggu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye. Terasa bakar di jiwaku. Come and leave there.
Assalamualaikum dunia, bangunlah semua. Lihatlah pada diri kita, semua serupa. Apailah manusia, kita bersaudara. Assalamualaikum dunia, assalamualaikum dunia. Asal usul, jangan menilai hanya pada rupa. Adakah matamu mengatasi akalmu? Satu untuk semua, semua untuk satu. I believe we are better than this. We could all be better than this. Apa kita hanya berdiam saja? Assalamualaikum dunia.